Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Potter Indra. Kita bahas tentang Eversoul ya. Untuk pada kesempatan kali ini, di mana kalian bisa mengetahui bahwa Eversoul sendiri untuk summon di bagian Mephisto Palace itu udah selesai. Jadi, untuk Mephisto Palace sudah selesai dan sekarang kita mendapatkan Epic Talia. Wadidaw, ini yang kalian simpen-simpen, mantep banget nih. Talia sendiri adalah seorang supporter juga dari Fiery untuk rasnya, dan ini ultimate-nya biasanya dia itu bakalan ngeluarin zodiak ya, kayak ultimate zodiak gitu, tapi dia akan jadi healer untuk para ras Fiery. Cocok banget yang buat suka Fiery Tail. Waduh. Dan kali ini ada event juga, dimana untuk event kali ini kita akan bahas tentang taunt ya. Nah, di bagian sini udah ada 13 hari lagi. Selama 13 hari ini kita bisa untuk dapetin double kali part-time job dan double reward event yang kita ketemuin. Untuk tahunnya sendiri Eversoul itu seperti ini guys. Jadi kita bisa untuk masuk, kalian bisa untuk koleksi banyak banget Eversoul yang kalian mau milikin ataupun kalian punya untuk masa depan di bagian game Eversoul yang kalian milikin sendiri ya. Dan kita akan lihat, nah seperti ini kalau seseorang udah visit ke taman bermain kita ataupun di kota kita untuk membersihkan 10 monster yang setiap harinya kita punya. Dan di bagian part-time job ini kalian bisa untuk membeli terlebih dahulu di bagian town shop ya. Jadi di bagian sini kalian bisa untuk koleksi banyak banget. Nanti kalian bisa untuk refresh juga kalau kalian mau refresh, atau kalian tunggu pun juga nggak masalah. Lebih baik sih ditunggu ya, agar di bagian sini pun kalian nanti bisa mengetahui ada small-small dimana kalian bisa untuk membeli untuk part-time jobnya. Nah seperti ini private land yang gue milikin. Kita zoom aja terlebih dahulu, zoom out. Banyak banget yang udah gua punya ya untuk koleksi di bagian temnya. Walaupun untuk level sendiri gua masih kondisi level 7 nih. Nah di bagian sini ada untuk part-time jobnya, nanti kita akan isi dengan soul yang kita milikin. Dan setiap soul yang kita milikin pun juga mempunyai batasnya ataupun baterai ataupun ya bisa dikatakan stamina mereka ya. Di sini kita bisa mengetahui bahwa tinggal 44% dan sampai 0 kita harus istirahatkan soul kita. Dan setiap event kita akan mendapatkan double reward, entah itu dari gold lalu Eversoul-nya, lalu juga coin town-nya seperti itu. Nah ini kan masih ada dua nih, gua itu nggak bisa untuk ngambilin seperti ini, auto select pun juga nggak mau untuk kita kirimkan. Jadi biarin gua mainnya auto deploy aja. Dan di sini nanti kita bisa untuk resisten ataupun restnya agar mereka istirahat. Dan maksimum yang gua milikin sekarang 5 orang aja ataupun 5 soul yang bisa gua tidurkan istirahatkan. Disitulah kita bisa mendapatkan dari hasilnya ya, hasil dari town sendiri. Nah seperti ini juga untuk kita koleksi, apalagi di bagian sistemnya ini ada sistem bond. Nah di bagian sini kita bisa untuk cek lokasinya lalu pergi aja ke go, pindah ke bagian kota. Nanti akan ada arah panah warna kuning dimana kita bisa untuk ikutin karakter yang kita mau ajak bicara. Di sini ada Talia lalu kita bisa untuk cek. Oke. Seperti ini si bocil Fiery Talianya. Oke, kita ngajak bicara. Kalian bisa ajak dating ataupun memberikan sebuah hadiah kalau kalian mempunyai hadiah yang mau kalian beri. Dan nanti kalian bisa untuk tanya jawab juga, fitur tanya jawab seperti Dragon Raja saat kita main dulu, dimana kita ada sistem bondnya. Uniknya lagi di bagian sini itu ada untuk kisah story ataupun tiap karakter mempunyai story-nya masing-masing juga. Nah itu yang bikin kerennya dari sini. Kita juga bisa untuk sembari like berkunjung ke town milik teman kita agar kita bisa mendapatkan dari friendly untuk summon di kemudian hari dari town ini. Jadi
maksimumin, karena hasilnya dari part time ini juga cocok banget buat kalian yang mau ngoleksi ataupun upgrade soul kalian, entah itu keepsake kalian ataupun hal-hal lainnya, karena sangat dibutuhkan banget kan kalau kita mau farming gold itu. Lalu untuk clownnya sendiri masih juga 13 hari. Kita bisa untuk fokus, kalau kalian mau koleksi Talia pun juga bisa, sangat bermanfaat. Tapi gua lagi kondisi mau saman Jiho ini 5 kali lagi lah sampai ke 80 agar gua bisa untuk dapetin dari karakter Jiho gua, karena Jiho gua mempunyai satu lagi ya soulnya. Jadi the art untuk askennya sangat bermanfaat banget buat akun gua secara pribadi. Mungkin segitu aja untuk informasi dan juga event kali ini. Jangan lupa bahagia, see you next time, bye bye.